masyarakat internasional. Dan untuk mengindikasikan adanya suatu masyarakat internasional, tentu harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Dalam beberapa literatur, dikatakan bahwa persyaratan masyarakat internasional harus meliputi tiga hal. Yang pertama adalah adanya kesatuan negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Artinya di sini, kecakapan, kapasitas untuk sangat ditentukan. Merdeka atau tidak, berdaulat tidak dari suatu negara. Kemudian yang kedua, masyarakat internasional ditentukan dengan adanya hubungan yang tetap dan berkelanjutan dari negara-negara yang merdeka dan berdaulat tersebut. Tentu tidaklah tepat hukum internasional itu mengatur negara-negara, eksistensi dari negara tersebut yang tidak melakukan hubungan secara tetap dan berkelanjutan. Dan hal yang terakhir adalah adanya hukum yang mengatur hubungan yang tetap dan berkelanjutan tersebut yang dilakukan oleh negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Ketiga persyaratan ini adalah persyaratan yang bersifat akumulatif. Artinya, ketiga unsur ini harus terpenuhi untuk menilai ada tidaknya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional. Kalau kita tahu dalam adagium hukum, kita mengenal ubi societas ius, maka dalam hukum internasional, adagiumnya adalah di mana ada masyarakat internasional, disitulah terdapat hukum internasional.